سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat baik ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang cukup ampuh untuk melulukan dan membuat dia yang Anda cintai bisa segera jatuh ke dalam pelukan Anda. Amalan ini harus Anda pergunakan dengan sebaik mungkin dan hanya untuk tujuan kebaikan saja, dalam rangka untuk mendapatkan pasangan hidup dan untuk dinikahi. Lalu seperti apakah amalannya dan bagaimana cara untuk mengamalkannya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah bacaan doanya beserta cara pengamalannya. Sebelum Anda tidur pada malam hari, Anda sucikan diri dengan cara berwudu. Kemudian bayangkan wajah orang yang Anda cintai sambil Anda panggil namanya sebanyak satu kali. Kemudian baca doa berikut ini sambil Anda menahan nafas. Baca sebanyak satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhonim mubin. Kemudian tepuk bantal Anda sebanyak 7 kali. Amalkan ilmu ini dengan istiqomah setiap kali Anda hendak mau tidur pada malam hari. InsyaAllah atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan Anda istiqomah mengamalkan ilmu ini, maka dia yang Anda cintai akan segera jatuh ke dalam pelukan Anda. Amin amin ya mujibas syailin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.